Welcome to Bang Bang Bang. Yoi, kembali lagi bersama dengan Peng Peng Peng. Ya, dalam situasi PPKM darurat ini tetap tidak akan berhenti sharing mengenai brand lokal ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Never to Levis yang edisi kolaborasi dengan Exodus, masih dalam program Never to Levis bersebelas. Jadi yang sama Exodus ini brand dari Bandung yang hawanya tuh motoran banget. Dan untuk katanya sih kolaborasi kali ini tidak hanya sepatu, ada isinya juga groove dan kawan-kawannya. Nah, kita langsung unboxing dulu. Dan ini bisa didapatkan di Tokopedia. Jangan lupa, apapun sepatunya minumnya lem mineral. Yoi. Nah, kita lihat ya. Kita bongkar sepatunya yang mereknya Never to Levis ini. Jadi dalam satu paket Never to Levis Exodus, Exodus 57. Artinya Exodus maju. Ini dapat sarung tangan main lah buat motoran. Motoran. Tuh, ya. Harusnya cocok buat cingok ini. Sayang, motor Vespa-nya sekali touring hancur. Mau. Waduh. Woi, ngeng, hangat ya, hangat banget ini bos. Tidak perlu mencari kehangatan, cukup lewat groove-nya Exodus maju. Ini keren sih groove-nya. Jadi yang pertama kita dapat ini, masukin lagi. Wah, ada tulisannya Dr. Tirta, size XL. Tangan saya gede, cerminan lah. Kalau tangannya gede berarti, nah, itu. Berarti bisa menggenggam apapun. Wah, dapat bandana. Kok transparan gini dong? Ya? Wah, jadi bagus ya. Wah. Raiku. Saran dicuci dulu ya. Ambune ambu thinner ya bos. Wes, dapet. Ih, keren banget. Emang lu pake level lu tuh brand luar. Terus ini sepatunya. Dapat tote bag. Bukan, dust bag. Nih. Terus dapat juga ada kayak semacam keychain Jakarta Bandung Heart. Ini si Ben Heart. Ya. Yeah. Oke, kita lihat langsung. Dosnya besar banget. Jadi ini kemungkinan kalau dikirim lewat JNE, JNT dan si teman-temannya itu 3 kilo. Do what is right, not what is easy. Lakukan apa yang benar, tidak lakukan yang mudah. Loh, kalau bisa benar dan mudah? Nah, gimana sih ini? Kalau aku lihat ini sepatunya high end sekali ya. Ya. Tuh, ini mirip sama Jordan CDG. Ya jelas kalau ini langsung tahu karena saya punya. Tapi ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa bagus. Terlihat dari outsole-nya. Kelihatan banget ini sepatu buat motoran. Oh, ini gantungannya ini katanya. Emang muat? Nggak muat, Nyet. Ini kayaknya harusnya buat di sini, tapi nggak muat. Bolongannya rasa deng tuh. Ya Allah. Ini kita lihat ya. Tuh. Jadi, detail dulu ya. Nanti ada detailnya. Ini kalau kita lihat, belakangnya bagiannya sweat. Terus ini kapsul yang dijahit. Nggak, ya beratnya sekiloan ya.
mirip sama beratnya sepatu-sepatu taktikal. Yang keren tuh jujur ocolnya. Ocolnya ada tulisan 44 Exodus Maju. Terus di bagian depan kalau buat nyongkel-nyongkel kopling tuh enak nih. Nih. Terus yang paling nyentrik berikutnya itu adalah penggunaan bagian belakang. Nih ada material kayak nubak-nubak tipis itu. Ada tulisannya di sini hard. Kalau dari segi kolaborasi menurutku ini kolaborasi yang banyak banget pernak-perniknya. Pertama, ada resleting mereknya YKK. Wah, ini bukanya gimana, Bos? Oh, gini. Ini gimana sih bukanya? Oh, gini ya. Oh, ya. Oh, ya. Ini jadi ini tahu kayak gini ini buat apa? Buat helm biasanya. Namanya apa? Double D chain. Jadi ini buat helm biasanya yang ada di sini. Tahu kan? Tuh, jadi ini masuk ke sini. Wadah. Bleber ini terinspirasi kayaknya dari Jordan CDG. Terus ini ada resleting YKK. Di sini kanvas 12 oz. Terus ada penggunaan material Kevlar segala. Wuh, mantep kali. Di dalamnya leather. Terus ini leather juga. Lihatnya itu kalau pakai ini, pakainya tuh denim Savage tuh loh, bro. Wuh, naiknya motor-motor chopper. Yo, hah? Chopperland. Mini chopper. Kok mini chopper sih? Kamu tuh loh. Terus kita lihat ini material yang kerennya ini ada tulisan 13, 13 kan, hard 13. Terus ada tulisan harder property bla bla bla. Di lace-nya ada tulisan juga ini Exodus Maju. Jadi bener ya, kolaborasi ini dari kemarin kan udah ada sama Views Concept, ada sama Seji, Anasa Patrobas dan kawan-kawan lainnya. Ini kolaborasi yang pernak-perniknya detailnya banyak banget. Jadi ada tulisan hardernya, terus ini desainnya juga baru. Terus ada pengikatnya di sini, terus ada resletingnya gitu. Apakah insole bisa dicopot gitu? Yang lihatnya tuh kayak aduh, makainya ribet ya gitu. Tapi yang namanya motor emang harus seperti itu, gitu kan? Apakah insole bisa dicopot? Oh, bisa. Insole bisa dicopot. Tapi masangnya susah. Insole bisa dicopot ya, ini insole. Ada gambarnya juga. Nah, coba kita pakai yang kanan. Duh. Pele iki. Aduh. Walah. Tampaknya saya kesulitan untuk makainya. Ini double D-chain ya, jadi copot aja dulu dah. Nah, ini harus dicopot. Double D-chainnya dicopot. Ini copot dulu. Oh, bisa dicopot ya tadi. Kalau buat orang-orang yang malas pakai double D-chainnya. Udah, masukin sini. Terus tadi gimana ya? Gini. Nah, loh. Kebalik. Pulau si, ini piye to? Mau orang ini. Ini double D chain, jadi masuknya ke sini nih ya, klik kunci kes. Tapi ini belum dikencengin ya, kakinya belum dikencengin. Sangar buat naik motor. Kalau buat apa ininya ya, buat apa namanya, kalau buat harian agak ribet. Misal gue meh jumatan gitu ya, iya kan, misal mau jumatan. Hah? Ayo. Jumatan. Yang lain udah sholat, kita baru selesai wudhu. Nyempot ininya. Kalau dari ini emang konternya keras ya, bawahnya.
Micolnya jujur takoy foxingnya keras. Jadi ini kalau dilihat ini belum kenceng ya. Ini emang buat motoran terlindungi banget. Ini sampai ankle. Jadi buat motoran, apalagi bagian sini tuh sepatuku kemarin yang buat motoran tuh leleh yang di sini. Needs-nya remuk ya kena panasnya Harley. Jadi kalau ini kan ini buat panas motor kayaknya enak. Nyopot ya. Nah nih nyopotnya sulit terus. Nih copot dulu kayak gini ya kan. Pasti nanti ada yang bilang ribet ribet ribet. Nah, iya nggak mau ribet pakai suara lo bos. Nah, dah sekali lagi nih sepatu yang nggak cocok buat tim mendang-mending. Kok sunyi? Limited loh. Iya ya Pak, limited tapi aku jujur gimana ya? Bagus sih, cuman ribetnya. Tapi ya namanya boots, sepatu-sepatu high ini ribet ya. Keren gak sih kalau ini dibuat versi tinggi ini? Kayaknya versi rendah ini kayak keren ya. Half cap-nya keren. Teman low cut bukan half cap. Kalau buat ini emang buat motor banget ini. Tapi kalau motor Vespa gimana, Bos? Ngox, kalau motor Vespa pakai kayak gini gimana ya, Mok? Enggak cocok ya? Cocoknya emang motor yang kopling ya? Naik mobil apalagi? Kebentur-bentur, Mor. Sepeda, road bike. Pendahuluan. Sama kalau mau buat trekking ke atas naik gunung tuh kayaknya cocok nih. Anak anget banget ini lihat nih. Tadi ada gunting nggak sih? Dibakar gosong nggak ya? Cek yuk kita bakar. Belum gosong. Coba kita tunggu sampai gosong. Kalau ini kan panas mesin. Oh, panas mesin di sini deh ya. Yang panas yang di sini. Nih, kan biasa kalau kita ini kan kena panas mesin kan? Yang di sini kan mepet-mepet ya sisi medial kan. Kamu tuh habis vaksin enggak usah belagu, Mas. Vaksin. Ini ya, nggak kebak, ya nggak kebakar ya. Sandalku dibakar hitam lah. Kosong, berasap bro. Yang ini sumpah loh, lama ya kita bakar lagi ya. Emang tuh dia bahannya tahan panas. Iya. Kalau kita buat sepatu kayak gini tuh paling enggak harus tahan panas. Enggak gosong, Bro. Lihat ya. Bakar sepatu sendiri tuh gue doang bos yang berani. Kalau depannya leleh nih mesti. Kalau ini kan susahin kalau ngepoles itu harus diginiin tuh, kinclong. Dipanasin ini ya. Aman ya, nggak kosong. Aman. Nggak leleh juga dalamnya. Keren untuk Exodus asu. Untuk desain ini 9. Untuk simple ribet ya. Tapi kalau untuk naik motor ini pilihan yang sangat tepat. Untuk trekking ini adalah pilihan yang sangat tepat. Makanya Exodus jelas menyarankan pakai ini dikasih ininya. Thank you buat Exodus. Ntar kalau aku touring Jawa, aku akan memakai sepatu ini. Ya kan biar nggak kosong-kosong. Singok mau ini? Yoi. Emang Vespamu udah jadi? Udah mau jadi. Hah? Udah mau jadi. Yang kecilan lah. Buat hanggas gitu. Apa? Apa? Buat hanggas gitu apa? Harganya berapa di situ? 900 ribu. Hah? 900 ribu. Oh ya? Oh. Mahal, worth it. Ya,
bukan untuk kaum mendang-mending ya. Oh, iya. Tapi mahal. Cuman karena punya teman kan enggak enak kalau hilang ya, mahal ya. Mahal. Ya kalau kalian 1 juta ya enggak apa-apa, berarti motornya ya masa ya naik Astrea atau naik Supra 125X itu, terus sepatunya ini sepatunya 1 juta sendiri itu kok gimana gitu ya. Ya minimal ranking lah ya. Tapi ranking pun keberatan ya kan, seretan kan ya. Ya gimana Jo, gimana? Mahal, mahal. Mahal loh, gak cocok buat kaum mendang-mending. Oh, gak cocok buat kaum mendang-mending. Ya gimana ya, gak enak saya bilangnya. Sukses terus ya, Benat ya, mantap. Dah gitu aja dari saya.